Germita. Saya sekarang ada bersama dengan Bung Kute di depan gereja Immanuel Beo, guys. Sebentar lagi kita akan menyaksikan jemaat Germita Immanuel Beo akan melaksanakan pawai obor. Kita akan keliling Beo, keliling kota Beo dengan arak-arakan, dan semua jemaat membawa obor, guys. Nah, di belakang itu, guys. Di belakang itu adalah gereja Germita Immanuel Beo, guys. Nah, seperti apa keseruan pawai obor jemaat Germita Immanuel Beo? Ya, Bung Pit. Iya. Woi, mantap. Nah, ini perwakilan dari KRT-KRT yang nantinya akan menerima api atau obor yang nantinya akan dinyalakan di KRT masing-masing. Jadi majelis-majelis KRT ini nantinya api akan dinyalakan di KRT masing-masing. Nah, ini para majelis-majelis di KRT masing-masing. Dari KRT 1 sampai KRT 31 Singgawe. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan membuka kegiatan kita di malam hari ini dengan menyanyi dan berdoa oleh Pendeta Michel Manopo, Sarjana Teologi. Pada Bapak Pendeta, disilakan. Terima Tuhan, sebelum kita melaksanakan agenda pelayanan Germita Jemaat Immanuel Beo di saat ini, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian dalam kitab jemaat nomor 381 ayat 1 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasihku bagiku, aku selamatlah oleh kasihnya kepada lagu orang beriman. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kebaikan, pengasihan dan pertolongan, sehingga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk boleh melaksanakan kewajiban kita selaku Pendeta Leoni Francisca, BE Sarjana Teologi, selaku Ketua BPMC Germita Immanuel Beo, menyatakan syukur kepada Tuhan karena dalam rangka penghayatan sengsara Tuhan Yesus untuk menyambut Hari Raya Jumat Agung, kami bersama dengan jemaat Germita Immanuel Beo telah menjalani peringatan Kamis Putih, bahkan juga perenungan tentang kematian Tuhan Yesus. Kiranya kegiatan ini dapat memaknai tentang apa yang sesungguhnya harus ditindaklanjuti oleh jemaat lewat hidup yang semakin bersungguh-sungguh berkorban untuk membangun pelayanan bagi Tuhan Yesus, dan memaknai Paskah nanti sebagai sebuah momentum kebangkitan bersama untuk hidup lebih baik lagi, membangun pelayanan dalam iman, bersemangat dan lebih bersuka cita dalam melayani Tuhan. Demikian, Shalom. Kalau pun disangka kalah.
Antusiasnya jemaat Gernita Immanuel Deo Singawe dalam merayakan Paskah di tahun 2002 ini. Memang kali ini merupakan Paskah pertama di mana jemaat Gernita Immanuel Deo melakukan kerumunan, ya, karena sudah sekitar 3 kali Paskah, ya, kita tidak melakukan tradisi atau Bapak Ibu penetua, acara-acara perayaan Paskah untuk mengingatkan kita di Paskah hal-hal seperti saat malam hari ini. Jadi ini merupakan wujud di mana warga jemaat Gernita Immanuel Deo itu memperlihatkan wujud kebersamaan. Kita akan lihat seperti apa acara-acara Bapak Ibu di malam hari ini, guys.